Yo yo Ken. Yo pada Hasanal. Jadi apa cerita? Bapak kita punya konten nih. Yang curang-curang punya lah. Macam tidak syok begitu. Macam tidak masuk akal. Tukar lain lah. Kenapa pula tidak masuk akal? Itulah yang bikin viral terus kan. Oke, saya buat magic lah. Saya kasih hilang kau. Macam? Kasih hilang? Pergi mana? Pergi Filipin. Itu yang tidak masuk akal. Oke, okay, oke. Okay. Jadi apa yang kamu buat? Tukar lain, yang lain-lain punya lah. Hey, Ken, kopi mana? Mau keluar lah. Kejap dulu. Langsung, soalnya masuk akal loh. Wih, merajuk. Kayak begini, ada satu idea. Bukan make di pasar double cheeseburger. Apa kata kita buat parody yang girlfriend curang pasal 20k gold digger. Janganlah, nanti banyak yang kejam. Bagus kita buat video curang yang real punya Abi Bersi Gang. Kedapatan di hotel kaki telanjang. Tidak best bah, saya tidak biasa. Lama-lama orang tinggal macam pornstar. Tidak best bah, bagus kita jumpa face to face. Bawa si Tess kita cerita. Asanalas kau, jangan lagi sebut nama si Dash. Ya enggak kena mengenal di sini di konten yang kita mau buat sekarang. Kenapa? Nanti dia fikir lain. Nanti dia tidak setuju kita buat begitu. Nanti kamu tuduh menuduh. Fikir dulu bro, malas saya mau berkata. Shuk, diam. Diam kau sana Hasanal, buka punya mata. Kalau mau buat konten mesti bikin yang dulu pelik dan tanya kenapa. Sampai bila lah kita begini. Lecah buat apa buang masa ini. Kalau kau tak setuju senang babi arah pula yang menghilangkan diri. Kau bilang itu, kau bilang ini. Kadang begitu, kadang begini. Saya setuju tapi buat konten yang funny bro, bukan jadi LGBT. Kima kau pondan, tidak berani. Banyak cakap, tidak pandai henti. Tidak payahlah saya cakap, kau tidak faham bro dari tadi. Macam mana Melayu kau pun tidak lurus. Kalau bercakap ayat terputus-putus. Pergi cari kamus, belajar dulu bos. Ini macam budak baru tarik ingus. Pas tu wajar buat konten terus-menerus. Bagus kau Google bro, apa maksud rakus? Tidak apa, baguslah kau punya kukima kau. Saya tolong tapau semua sekaligus.